Deklarasi dan daftar ke KPU Anda melihat ini sudah terprediksi sejak awal atau ini kejutan di pemilu kali ini? Tidak ada yang mengejutkan sama sekali. Ini ini sesuatu yang sudah didesain dan menurut saya ya kita apa namanya? Kita berharap banyak orang berharap bahwa ini tidak terjadi. Dan saya melihat bahwa sentimen negatif sudah Uh, terkumpul uh, sekarang di mana-mana saya mendengar itu saya berbicara dengan banyak orang dengan banyak kalangan tidak hanya dari kalangan uh, uh, civil society yang kebetulan bersama saya pada hari-hari terakhir ini tapi juga dari kalangan orang-orang biasa orang-orang sederhana para petani uh, pedagang pegang di pasar uh, saya melihat bahwa sentimen itu negatif tetapi saya kira mereka melakukan ini itu uh, mereka percaya bahwa dengan kampanye, dengan campaigning yang bagus, itu mereka akan bisa uh, memenangkan uh, pemilihan ini, uh, bisa mengubah uh, persepsi publik tentang uh, politik dinasti ini. Uh, dan saya kira itu tidak, buka, apa namanya, hal itu tidak uh, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau anda pergi di mana saja. Di mana saja saya mendapat laporan dari Kupang, saya mendapat laporan dari Bali, saya mendapat laporan dari Kalimantan dan kebetulan ada beberapa teman di daerah yang berkumpul dengan saya di sini. Gambar PSI dengan Kaisan dan Presiden Jokowi, Jokowi Isma, itu ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya PSI yang berubah dari partai sederhana, partai anak-anak muda yang kelas menengah perkotaan yang idealis, terus kemudian sekarang mampu menggelontorkan begitu banyak uang. Karena ini persoalan uang, ini persoalan financing the political parties, ya, yang tidak pernah diatur di dalam uh, uh, apa namanya uh, uh, dalam politik kita. Hmm. Dan kalau kita lihat itu begitu oh, masif ya begitu masif uh, uh, kampanye mereka dan saya yakin apakah ini tidak akan mengaruh mempengaruhi opini publik saya berkeyakinan itu mampu dan saya sangat ingin tahu sebenarnya siapa konsultan di balik ini bukan orang Indonesia seperti kita tahu ada banyak pemain-pemain asing yang, yang 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 berada dalam dibalik okay. di balik kampanye. Eh uh, Bli, kalau semalam uh, Kaisang yang juga uh, putra bungsu Presiden Jokowi juga adik Gibran ini menyebut relawan Jokowi juga hadir saat deklarasi. Anda ini melihat bentuk uh, all out atau kesungguhan dari Pak Jokowi atau gimana? Ya yeah, well, ya yeah, re relawan itu selalu ada. Ada uh, sejak Jokowi sejak uh, saya, kira, saya 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 kebetulan sedang melakukan penelitian ini dan sedang menulis ini uh, relawan itu ada sejak uh, pemilihan uh, Jokowi menjadi gubernur dan kemudian dua ribu sepuluh dua apa namanya 2014 uh, dipakai secara efektif untuk menjadi relawan. Tetapi struktur relawan ini berubah dari dari masa ke masa. Saya berani mengatakan bahwa sekarang rela demi cuan. Itulah itulah para relawan. Hmm. Di mana-mana mereka adalah political contractor basically. Pada pada dasarnya para relawan sekarang adalah political contractor. Tidak ada lagi orang yang mau bekerja uh, apa namanya secara sukarela untuk politik karena Uh, uh, memperjuangkan idealisme tertentu dan ketika semua berakhir dengan dinasti seperti begini, tidak ada lagi orang yang mau, apa namanya, mem membela tanpa ada sesuatu reward dibaliknya. Okay. Dan orang melihat itu. ya Dan, dan selama 10 tahun terakhir ini uh, bagaimana mereka mendapat jabatan komisaris dan kemudian mendapat jabatan menteri, itu sangat sekali kelihatan bahwa ada reward untuk menjadi relawan. Dan Di, um... ya. Tadi anda katakan ada reward untuk menjadi relawan, ada relawan yang kemudian awalnya mendukung uh, Pak Jokowi, relawan Jokowi kemudian diwariskan menjadi relawannya Gibran sekarang. Uh, tapi ada juga relawan yang kemudian setelah Gibran mendeklarasikan diri uh, menjadi pendamping Pak Prabowo, kemudian menyatakan kekecewaannya dan juga tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Bagaimana kemudian anda melihat fenomena ini? Ha, sama saja, <laughs> sama saja. ada beberapa, tetapi dibalik, balik mereka bekerja itu dan saya kira normal bahwa mereka mengharap bahwa apa namanya satu jabatan politik, satu pengaruh politik, kemudian satu karir politik di dalam pemerintahan atau mungkin satu karir ekonomi, uh, semua mengharapkan seperti begitu karena pelajaran dari relawan yang berbeda sekali dari relawan partai politik. Saya pasti meng sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya pada partai politik karena partai politik dibangun atas dasar ideologi. Partai politik seburuk-buruknya partai politik itu mereka punya accountability. Anda mau minta accountability dari mana uh, uh, terhadap perlawan? Tidak ada. Ya. Politisi yang ada di DPR di, di, di dan ada di partai politik, Anda bisa tinggal mengatakan bahwa oh, jangan pilih partai ini karena, karena banyak politisinya busuk. Hmm. Uh, uh, Anu sekali, apa namanya normal sekali dalam, dalam demokrasi. Sebagai ilmuwan politik, saya masih percaya bahwa partai politik itu penting. Bli uh, ada yang kemudian berpendapat politik harus dipisahkan dari etika. Bagaimana menurut anda sikap Jokowi dan Gibran terhadap PD Perjuangan? Politik harus dipisahkan dari etika. Saya sendiri mengatakan politik of no moral. Uh, politik itu tidak ada etik. Ya, yeah. uh, ini ini sesuatu yang sesuatu yang mau politik is a war satu perang gitu ya. Jadi Anda mau pakai peristiwa apa saja, tetapi oh tetap kembali lagi. Saya menulis di Project Multatuli tentang Gibran. Saya menulis ada doktrin Gibran yang mungkin juga doktrinnya Jokowi. Biar rakyat memilih katanya begitu ya. Uh, ya benar rakyat memilih dengan segala macam cara. Tetapi kalau seandainya satu pihak punya duit yang sangat tidak tidak terbatas tidak terbatas untuk mempengaruhi publik untuk mampu menyewa orang untuk mempengaruhi publik untuk menyebarkan informasi yang yang apa yang menguntungkan dia. Saya akan punya artikel keluar di East Asia Forum tahun uh, mungkin dalam 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 minggu ini atau minggu depan tentang bagaimana approval rating Jokowi itu menjadi sangat tinggi karena tidak ada oposisi lagi. Oke. Okay. Ya, tidak ada oposisi lagi. Jadi tidak ada oposisi lagi semua narasi itu diengineer oleh dia sendiri. Ya, karena tidak ada oposisi, tidak ada suara lain, dan orang-orang terpaksa orang akhirnya menerima, menelan itu semua. Approval ratingnya menjadi hmm. sangat tinggi, ya, karena itu. Ya, Jadi, ini kemudian yang menyebabkan Anda sempat mengatakan uh, approval rating terhadap Pak Joko itu adalah sebuah ilusi, karena memang tidak ada lagi oposisinya. Karena tidak ada lagi oposisi, tidak ada lagi narasi lain, tidak ada lagi pembanding, data pembanding lain, ya. dan Sehingga lewat. Apa -apa Baik, dan lewat approval rating itu kemudian Pak Prabowo kemudian Anda menilai berusaha meraih suara pendukung Pak Jokowi? Ya, betul dari itu sekarang kan menempel terus gitu kan ya, apa apa gitu ya. Kalau kalau anda lihat, tidak ya, usah keluar keluar aja dari ke, anda ke jalan dan anda lihat spanduk ya, bagaimana spanduknya PSI sekarang, seolah-olah dia adalah partai yang uh, mayoritas, seolah-olah PSI sekarang adalah seolah-olah partai yang berkuasa. Mem memiliki uh, apa kursi terbanyak di DPR, padahal hmm. partai ini masuk DPR pun tidak. Tapi sekarang dengan kampanye seperti begini orang akan terpengaruh. Ya, belum lagi operasi yang lain. Ya itu kita bisa, itu topik yang lain lagi. Uh, Anda melihat seperti apa sebetulnya hubungan Pak Jokowi dan juga Bu Mega? Uh, kenapa kemudian terlihat ada kegamangan PDIP untuk menyatakan berseberangan dengan Pak Jokowi? Karena sekarang jelas-jelas ada Gibran di sana yang sudah berseberangan dengan PD Perjuangan. Saya kira mereka harus hati-hati karena yang mereka lawan adalah orang yang in, uh, incumbent, orang yang berkuasa, orang yang memiliki apa saja bisa membuat apa saja, gitu ya. Jadi mereka mereka secara logis itu mengambil jalan, oke okay, gak usah gaspol lah. gitu. saya mendengar gerenan di bawah dari kader-kader mereka dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak menarik kontras dengan uh, apa namanya dengan uh, Pak Jokowi? Hmm. Mengapa tidak kita tidak menjadi oposisi saja, begitu ya? Tapi kayaknya di dalam di kalangan elit uh, politik di elit PDIP sendiri masih gamang. Mereka tidak ingin berusaha untuk sesuatu yang penting. Ta, uh, mereka bu, mereka percaya bahwa mereka punya grassroots, punya kader yang sampai ke bawah dan mampu menandingi uh, apa namanya uh, kampanyenya uh, Prabowo, Gibran, dan Jokowi nanti gitu. Uh, ya saya agak meragukan itu karena <laughs> saya tahu bahwa mereka tidak punya juga uh, uang sebanyak yang dimiliki oleh triumvirat ini Oke, okay. uh, Bli kalau kita lihat belakangan ada banyak laporan yang masuk uh, ke KPK, kemudian uh, sampai dari mulai Pak Jokowi, Gibran, uh, kemudian Kaisang sampai uh, Anwar Usman juga ikut dilaporkan. Anda melihat ada gerakan yang memang ini murni dari rakyat yang kecewa kemudian melaporkan, ataukah memang ada um, pihak perlawanan yang kemudian menggerakkan laporan ini? Oposisi sangat lemah. Ya, dan kita berada dalam posisi dalam uh, pemilihan umum sekarang ya. Jadi setiap orang itu berusaha untuk melakukan uh, politiking satu sama lain. Gitu. Hmm. Kita tidak tahu. Dan sejauh yang saya tahu itu tidak datang dari kelompok uh, apa namanya uh, civil society. Jangan datang dari kelompok-kelompok NGO atau kelompok-kelompok aktivis. Ya, kelompok-kelompok aktivis itu memilih cara lain tidak melakukan digitasi gitu ya ya kemungkinan besar kamu datang dari lawan politiknya sendiri dan lain sebagainya itu uh, proses normal ya. ya namanya juga orang berpolitik ya uh, orang melakukan politiking dan ini adalah campaign season gitu ya mendekati campaign season ini uh, musim kampanye jadi apapun bisa terjadi ya untuk uh, uh, mengalahkan pihak lawan menurut saya itu prosesnya normal aja. baik uh, termasuk soal pernyataan uh, Gibran Ketika kemudian deklarasi menyatakan Pak Prabowo tenang, saya ada di sini. Itu bagaimana Anda menerjemahkan itu? Eh, sangat confidence. Dan saya, kita tahu lah dari mana asal confidence-nya itu, gitu ya. Sangat-sangat confidence. Dia didukung oleh kekuatan yang luar biasa, misalnya kekuatan politik dan kekuatan ekonomi, kekuatan keuangan. Saya percaya itu. Saya melihat buktinya sendiri di jalan-jalan. Baik, terima kasih, Blimada sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam. Saya selalu ya sudah selesai. Terima kasih. Saudara, bagaimana strategi pasangan baca pres dan baca wapres merebut dukungan di pilpres? Kita akan bahas lebih lengkap saja.